Sering diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Sudah sedikit mengental ya, ini dikeringkan lagi. Iya, kalau seperti ini namanya kalio, kalau nggak salah kalio ya, kalio jengkol. Tapi saya akan mengentalkan lagi, mengeringkan lagi dari ini ya, ditanak lagi sampai dia agak kering lagi. Minyak kelapanya sudah keluar ya, tuh tadi kan bumbunya tidak ditumis pakai minyak, ini asli minyak kelapa tuh. Asli, ini pasti enak sekali. Alhamdulillah berhasil keringkan lagi ya. Tuh kering. Keringkan sedikit lagi ya, sabar. Saya pegang kualinya pakai kain lap ya, karena ini sudah seperti ini keadaannya. Wih, aromanya wangi sekali tuh, sedep ini, boros nasi ini. Jengkolnya lembut sekali, pulen ini. Jengkolnya tadi sudah direbus ya, rebus terus ditumbuk, baru kita masak seperti ini. Sedikit lagi, ini apinya api kecil aja ya. Kalau awal-awal tadi boleh pakai api sedang, kalau sudah modelnya seperti ini kita pakai api kecil saja biar matangnya lebih mantap. Ini sudah, aduk sebentar. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, dah matikan api. Selesai masaknya, waktunya dihidangkan.